kita ada amanah di kursi. Penguasanya gede. Mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya, kita akan ganti kursi. Ini kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya berdiri dan mengucapkan salam Pancasila sambil tangannya saat menyanyikan himne PDI Perjuangan. Dimohon semua pilkada yang ada di Indonesia. Jadi ya, kalau kemudian datang ke Jawa Tengah karena merupakan salah satu provinsi terbesar, yang ada di Indonesia. Ada kaitannya dengan apa cawe-cawe Pak Jokowi enggak? Enggak ada hubungannya.
mungkin tetap penekanan sebulan ini menuju pilkada seperti apa dari Ibu? Ya, kita akan konsentrasi di semua wilayah yang ada di Indonesia. Namun karena Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang cukup besar yang ada di Indonesia, ya kita mengkonsolidasikan tiga pilar yang ada di Jawa Tengah ini untuk bisa saling bergotong royong dan biarkan rakyat yang memilih semua pemimpinnya yang akan ikut dalam kontestasi pilkada ke depan. Jadi semua kita harapkan bisa menahan diri, kemudian stakeholder, pemerintah, aparat penegak hukum juga bisa menahan diri agar stabilitas dan situasi bisa kondusif seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita bersatu untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa.